Di video kali ini teman-teman, kita akan mencoba gimana caranya untuk top up terbaru di Ninja Legend Yugen teman-teman ya. Dan yang pastinya lebih mudah dan gampang teman-teman. Tapi seperti biasa, kasih like, comment, subscribe dulu dan nonton intronya dulu guys. Let's go. Oke teman-teman ya, kemarin udah gue tanya-tanyain di forum Facebook adminnya dan ternyata teman-teman kita harus ganti APK-nya dulu guys. Dan di sini APK-nya ternyata udah dikasih info di dalam kita dalam main game ya guys ya, di mana tuh namanya home screen-nya ya. Dan kita harus download aja aplikasi APK terbaru. Link-nya ada di top comment, kalau nggak ada di deskripsi teman-teman. Ukurnya cuma 3 MB-an teman-teman ya. Tapi kalian ingat teman-teman, jangan lupa untuk mengkaitkan akun kalian ini guys. Kalau kalian udah mainnya jauh ya, yang pakai email itu teman-teman ya, dengan cara klik yang warna biru ini, masukin email, terus klik nanti ada kirim nomor ya. Dan nanti ini kan pasti yang ini guys, yang APK combo ya. Kita butuh yang baru guys. Tapi terlalu guys, gue udah coba dan ternyata berhasil teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah download APK-nya yang terbarunya, bang, apakah yang lama ini kita harus uninstall? Ternyata gue coba itu nggak perlu di uninstall yang lamanya guys, yang baru bisa guys nih ya. Kalian kita kesini, ini dia APK yang terbarunya guys. Bedanya ternyata beda di gambarnya guys, gambarnya beda sama loginannya beda guys. Di sini kalian harus lewatin tutorial dulu guys, atau nggak langsung deh. Dan dia ternyata nih guys, ini ya metode top up-nya terbaru teman-teman. Ternyata ini yang beda guys. Nah ini lebih enak ya, gambarnya udah bahasa Inggris guys. Kalian nanti tinggal switch akun aja teman-teman, atau mau coba. Di sini gue udah coba dan ternyata memang berhasil. Terlihat emang ini worth it ya, dan lebih gampang, lebih mudah. Ada banyak metode top upnya guys. Kalau yang mudah itu pakai Google Play. Kalau yang susah ada yang pakai PayPal, ada yang pakai MyCard, kayak kartu-kartu gitu lah ya. Kemudian ada yang pakai Razer guys. Gua baru tau Razer ternyata jadi e-wallet ya guys. Terus tahu gua jadi gear gaming dah. Dan ini ya gua coba-coba iseng. Iseng-iseng doang. Dan udah ngeklaim. Gua penasaran guys. Dapat teman-teman ada Gaara, Haku sama Kimimaro, udah PP1. Langsung aja kalian klik yang ini ya. Di bagian sini klik ini. Kalian kalau gue saranin sih kan yang top up pertama aja guys, karena yang lainnya ini dapatnya gampang sih ya, sama ini sih ya, monthly card ini teman-teman ya. Klik aja yang 60 ini, yang 16 ribuan. Nah ini dia guys, muncul beberapa pembayarannya. Bagi kalian yang gak mau top up nggak apa-apa guys, tapi wajib nonton teman-teman karena biar tahu gitu ya. Ada yang pakai PayPal. PayPal nanti langsung klik aja ini guys, konfirmasi. Jadi inget ini ya teman-teman, nanti kalau kalian nggak baca guys, ini guys bahaya guys. Tiba-tiba nanti $30 coy. Hati-hati teman-teman ya. Tapi karena ini ribet, kalau nggak punya PayPal guys, kalian pakai GPay ya, Google Wallet teman-teman ya. Confirm. Nah nanti kalian disuruh download, tahu guys. Nanti kalian disuruh download aplikasi yang namanya seperti ini guys, Hustle Payment. Download dulu aplikasi ini teman-teman ya. Download dulu aplikasi ini guys. Kalau udah kalian download, kalian kembali lagi ke dalam gamenya, kalian reload aja gamenya. Ntar guys, gue penuhin dulu. Nanti baru kalian top up lagi. Dan tinggal pilih pembayaran guys. Kayak kalian top up di Google Play Store aja, bisa pakai GoPay, Dana, pakai pulsa, pakai Indomaret, pakai transfer ataupun bebas ya. Yang penting udah download si ASL payment-nya tadi, teman-teman. Dan di sini gua mau coba ganti akun dulu guys, tapi sebelum klik ini nih, kalau kalian mau bin akun bisa teman-teman ya, pakai email, ganti password ataupun ganti akun. Kita switch akun dulu. Kita quit game apa continue? Quit game. Oke, kita kembali lagi di bawah. Nah, ini ada passwordnya, jangan diliatin guys. UID kalian, tinggal kalian inget guys ya, ingetin akun kalian. Kan sebelumnya kalian masih yang versi APK combo kan? Langsung aja kalian ganti. Kemudian kalian ini gimana sih, email registration, kemudian masa kuit sih, masukin email yang kalian yang lama ya.
Klik send kode. Kita tunggu email kita, guys. Oke, masukin email. Masukin kodenya, guys. Terus masukin password. Nah, passwordnya ini, guys, kan kita nggak tahu ya. Jadi pas itu kita kembali lagi ke gamenya yang versi APK kombonya yang versi lama kalian. Ya, teman-teman ya, ini jangan dulu gue close dulu, guys. Nah, tunggu dulu. Nih, gambarnya sama, guys. Kalian ke sini. Switch account, ingat ini ya UID kalian. Kita ganti akunnya. Oke, langsung aja klik ini, guys. Nah, ini dia password kalian, teman-teman. Lalu kecilin dogit. Kalian klik tadi, ini dia password kalian. Nih. Di kalian copy paste aja, guys. Nah, tinggal masukin ID kalian tadi, teman-teman. Sama passwordnya. Set, keluar. Nah, ID-nya jangan lupa ingetin dulu, guys. Kita kembali lagi, entah gue lupa. Klik yang ini. Nah, ini kita catat, kita copy paste. Salin. Set, kembali lagi sini. Masukin ID kalian, terus login. Selesai, teman-teman ya. Langsung kita start. Anjas. Kita masuk ke akun kita, teman-teman. Dan kita akan lakukan top up pertama. Yang 15.000 aja, guys. 16.000 aja, teman-teman ya. Gak perlu yang lain, guys. Karena kayak ini lebih worth it ya. Untuk awal-awal main juga bagus, guys. Karena di sini, kalau yang di akun ini, guys. Di akun ini, gua. Aduh. Tapi akun lama, gua lupa passwordnya, guys. Oh my god, UID-nya lupa. Makanya jangan lupa ingetin ID sama passwordnya, guys. Oke, kita login dulu ini sebentar, guys. Lala. Sama jarang main ya kalau akun ini, guys. Kalian klik yang ini. Ya, klik ini, klik yang ini. Google Wallet, confirm payment. Terus tinggal kalian beli aja nih ya. 15.000 sama pajak berapa? Di sini kalian klik aja pembayarannya, ada GoPay, Dana, Oppo. Ah, bebas lah, guys ya. Langsung beli aja. Dan masukin sandi, guys. Ntar gua. Oke, kita lihat apakah berhasil. 15 berisiko aja, guys. Oke, guys, berhasil. Loh, kok 30.000? Nah, ini guys harus hati-hati, guys. Tapi enggak, guys, tetap ya sama, guys. Oke, teman-teman, sudah berhasil redeem code-nya, guys. Tahu lo, guys, gua di sini apa ya, guys? Apa ya, guys? Oh, wih, pull air aja, guys. Oke, guys, kita pull air aja, guys, di sini, guys. Sebenarnya kalau lebih bagus semua elemen kalian dapatkan, guys, ya, menjadi avatar ya. Nanti di akun yang satu lagi gua akan review Sasuke, guys. Gua mau coba pakai pakai aku deh. Katanya sih yang bagus angin ya, guys, ya bebas sih. Nah, oke, okay, yang penting ngepul dulu, guys. Ngepul dulu yang penting ya. Kalau udah lengkapin merah semua baru deh, guys. Tuh 2 3 4, 2 lagi. Cari 2 lagi ya. Siapa lagi ya? 2 lagi, guys. Nah, coba kita ada kaki ini ya. Nah, ini event baru, guys. Nah, lebih baik top up yang ini, guys. Top up yang ini lebih worth it katanya. Daripada yang tadi, teman-teman ya. Oke, langsung saja kita ganti dulu yang elemen. Ah, Tobi ganti deh. Kok Tobi jelek ternyata, guys. Kisah Kamal malah bagus. Hok nih ini ya. Wede. Tinggal di-upgrade aja, teman-teman ya. Karena kita punya Zabuza, guys. Zabuza ini The Killen Silent. Anjay, namanya keren juga, guys. Nah, ini, guys. Selesai. Gampang, teman-teman ya. Jadi ingetin dulu akun lama kalian di yang versi APK combo yang kalian download pertama awal-awal. Nanti kalian tinggal download aja. Karena APK-nya cuman 3 MB-an aja, guys ya. Jadi kayaknya segitu dulu aja, teman-teman, dari videonya. Sekian, terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sarap combo. Bye-bye. Ya, muncar-muncar, guys, ngomong, guys. Wih, masih bisa, guys. Masih bisa nih. Cemana kita mereview ini, guys? Aku lupa lah. Akun yang lama, guys.